Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Seperti biasa, setiap sebulan sekali kita bakal update memberikan konten showroom tour di mana gue akan mengajak kalian berkeliling showroom Formula. Siapa tahu kalian ada lihat mobil yang cocok dan tertarik untuk lihat langsung di sini. Nah, ini kebetulan adalah Desember, jadi ini adalah showroom tour terakhir tahun ini sekaligus bulan terakhir di mana ada promo bonus akhir tahun dari Formula di mana kalian bisa mendapatkan gratis asuransi hingga 1 tahun, e-tol, smartphone Samsung, dan grand prize-nya adalah Smart TV 50 inci yang akan kami undi di Januari tahun depan. Nah, karena kalian tentunya nggak mau ketinggalan kan buat promo-promo ini, kita jarang ngadain promo. Kalau gitu, ikutin terus kita keliling ada apa aja. Nah, berhubung kita udah mau dekat akhir tahun, ya nggak ada liburnya juga sih, tapi ya nggak masalah. Kita udah stok banyak MPV, pilihan MPV dan mobil-mobil 3 baris lainnya yang bisa jadi boleh jadi referensi buat kalian yang lagi cari mobil-mobil keluarga karena yang punya kita ini kilometer itu banyak yang rendah-rendah dan pajaknya panjang-panjang. Sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa like video ini, subscribe channel kami dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @formulamotor biar kalian nggak ketinggalan update stok kami. Yuk kita keliling. Mobil pertama kita punya MPV dari Suzuki yaitu R3 GL manual tahun 2018. Ya betul sekali, ini adalah model di mana dia sebelum berubah bentuk jadi yang lebih baru, nanti kita lihat ada. Dan ini kilometernya masih cenderung sedikit, baru 30 ribuan aja. Dan pajaknya juga masih panjang, Mei tahun depan. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mau jalan-jalan keluarga dan cari mobil yang irit dan muat banyak, karena ini mesinnya irit banget. Nah, buat kalian yang tertarik mobil ini, harganya itu 129 juta rupiah untuk OTR kredit dan 144 juta untuk OTR cash. Dan untuk DP paketnya, kalian cukup membayar 31 juta dengan cicilan 3,5 jutaan untuk 4 tahun. Sekarang kita lihat R3 yang tahun 2019. Nah, di sini kami punya R3 2019 tipe GX Matic tahun 2019. Jadi ini yang dalamnya udah sangat mewah, udah ada panel wood, start stop engine, dan AC-nya juga digital. Kilometernya pun nggak kalah spesial karena ini kilometernya baru 5.000 km aja. Nah, di mana lagi kalian bisa dapat R3 tahun 2019 yang seperti baru ini, tapi harganya udah jauh terjangkau. Harga R3 ini adalah 179 juta untuk OTR kredit dan 197 juta untuk OTR cash. Untuk DP paketnya kalian cukup membayar 43 juta dengan cicilan 4,7 jutaan aja. Kalau di showroom lain mungkin ini masih di atas 200 gara-gara kilometernya sangat antik. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini kami punya MPV dari Toyota, ini rajanya MPV ya. Tapi nggak tahu deh kalau yang sekarang itu kan udah ganti. Jadi ini FWD, yang baru itu FWD dan ini masih RWD. Jadi buat nanjak ini kalian nggak perlu raguin lagi karena ini RWD. Apalagi ini yang Veloz 1.5, jadi ini 1.500 cc. 2018 kilometernya baru berjalan 40.000, jadi ya nggak terlalu banyak lah ya. Dan untuk harganya, Avanza Veloz ini adalah 156 juta untuk OTR kredit dan 173 juta untuk OTR cash. OTR itu masih bisa dinego, jadi tenang aja, kami di sini sangat fleksibel. Untuk DP paketnya, kalian cukup membayar 36 juta dengan cicilan 4,2 jutaan. Kalian bisa bawa pulang MPV favorit dengan warna favorit ini. Kita lanjut lagi. Sekarang kita jangan bahas MPV dulu karena kita mau lihat hatchback dari Suzuki yaitu Baleno Hatchback Matic tahun 2019. Nah, bisa kalian lihat belakang desainnya mobil ini sangat tidak seperti hatchback-hatchback Jepang ya. Kalau gue pertama kali lihat sih kayak hatchback dari Eropa. Tapi ya ini Suzuki. Dan ini adalah pilihan alternatif yang bagus buat kalian cari hatchback. Canggih juga karena fiturnya udah lumayan banyak dan harganya jauh lebih terjangkau daripada rival-rivalnya.
kilometer ini baru 18.000, jadi mobilnya masih bisa dibilang sangat seperti baru. Dan untuk harganya, dia sangat terjangkau karena harganya itu hanya 172 juta untuk OTR kredit dan 190 juta OTR cash. DP-nya kalian cukup bayar 41 juta dengan cicilan 4,6 jutaan dan kalian bisa membawa pulang hatchback teririt ini di kelasnya. Kita lihat lagi banget. Sudah melihat MPV dari Suzuki dan Toyota, sekarang kita punya MPV dari Honda, yaitu Honda Mobilio RS CVT tahun 2017. Ini yang lampunya udah mengotak ya guys ya. Nah ini pajaknya masih panjang, Juni 2022. Dan ini juga platnya genap Bekasi Kota, jadi buat kalian yang warga Bekasi, kalian gak perlu pusing-pusing cabut berkas kalau balik nama ini. Dan ngomong-ngomong balik nama, kita juga bisa bantu buat pelanggan showroom kita. Jika kalian ada mau harus perpanjang pajak atau balik nama, itu kita bisa bantu. Nah, untuk harganya, mobil RS CVT 2017 ini harganya 157 juta untuk OTR kredit dan 174 juta untuk OTR cash. DP-nya kalian cukup membayar 36 juta aja dengan cicilan 4,3 jutaan 4 tahun. Kita lihat ke sampingnya. Di sini ada Mobilio RS tahun 2021. Kalian nggak salah dengar, mobil ini masih sangat-sangat seperti baru. Bahkan umurnya belum nyampe 1 tahun. Kilometernya baru berjalan 13.000 dan Mobilio ini warna hitam, jadi tampilannya sporty dan agresif banget kelihatannya ya. Untuk harganya, OTR kredit Mobilio ini adalah 203 juta rupiah dan OTR cash-nya adalah 223 juta rupiah. Untuk DP-nya kalian cukup membayar 50 juta rupiah aja dan cicilannya 5,1 jutaan kalian udah bisa bawa pulang mobil yang seperti baru ini, tapi harganya tentunya udah jauh dari baru ya. Sekarang kita lanjut di belakang. Sini kami punya hatchback dari Daihatsu, yaitu Sirion manual tahun 2016. Ini adalah mobil yang cocok buat kalian yang cari mobil kecil buat dipakai sehari-hari mungkin atau pergi kuliah. Karena ini pertama ini sangat irit, kedua sangat ringkas, jadi kompak, jadi kalian gampang nyalip-nyalip atau cari parkir, dan OTR-nya pun sangat terjangkau. Untuk mobil tahun 2016, OTR ini sudah di bawah 100 juta, tepatnya di 98 juta rupiah, sedangkan untuk cash-nya 110 juta rupiah aja dan masih bisa nego. DP-nya kalian cukup membayar 21 juta, cicilannya pun ringan, yaitu 2,8 jutaan kalian sudah bisa bawa pulang Sirion yang pajaknya masih panjang tahun depan ini. Lanjut. Tadinya harusnya di sini ada Sigra R manual facelift tahun 2019. Kilometernya masih 18.000, harusnya masuk showroom tour ini. Cuman lagi di test drive sama customer kita, jadi nanti mungkin kita ketemu di belakang kalau Sigranya belum di booking. Kita jadi lanjut ke sini dulu aja ya. Ini adalah versi Sirion, cuman yang lebih agak tuanya. Ini tahun 2013. Tapi ini nggak tua-tua banget karena dia baru berjalan 39.000 kilometer. Jadi ini tergolong sedikit karena 4 tahunnya berarti dia kisaran 4.000-an atau 5.000-an mungkin ya. Dan ini kalian lihat, warnanya juga favorit, putih, mobilnya imut, lucu, cocok buat kalian yang cari mobil yang gemes-gemes kayak gini. Nah ini juga mobilnya sudah sangat terjangkau ya. Untuk harganya ini adalah 84 juta aja untuk OTR kredit dan OTR cash-nya itu 96 juta, masih bisa nego. Dan untuk DP paketnya, kalian cukup bayar DP sebesar 18 juta dan cicilannya itu 2,5 jutaan untuk 4 tahun. Nah, kalian bisa dapat bawa pulang mobil yang lucu ini serta irit. Kita lanjut. Di sini kita punya Agya G manual TRD Sportivo tahun 2018. Yang juga LCGC favorit dari Toyota karena desainnya yang sporty, apalagi ini udah TM trim paling tinggi ya. Warnanya juga nggak kalah sporty, warna kuning. Mobil ini kami jual dengan harga 107 juta untuk OTR kredit dan 115 juta untuk OTR cash. Untuk DP paketnya kalian cukup membayar 17 juta. 17 juta aja dan cicilannya cuma 3 jutaan sampai 4 tahun. Kalian kalau mau ini kalian bisa 5 tahun. Bahkan 6 tahun juga kayaknya masih bisa sih. Tinggal hubungi kami aja, nanti kami buatkan paket kredit sesuai kalian mau. Lanjut, di kiri dan kanan kita punya Brio. Dan kita yang ini dulu aja. Ini adalah Brio E CVT tahun 2019. Pajaknya panjang tahun depan, kilometernya baru 30.000. Warnanya juga sporty dan agresif karena dia warna abu-abu. Untuk harganya ini adalah 144 juta untuk OTR kredit dan 159 juta untuk OTR cash. DP-nya kalian cukup membayar 43 juta dengan cicilan 3,6 jutaan 4 tahun.
Nah kalau kalian mau cari yang tanggung Brio E gitu ya, kalian mau yang lebih sporty tampilannya dan tipe tertinggi, kalian bisa banget pilih Brio RS CVT tahun 2019. Apalagi ini kilometernya baru 14 ribuan, jadi mobilnya sangat-sangat bagus. Dan warnanya juga favorit, warna putih, lagi ngetrendin warnanya. Pajaknya juga panjang ini, tahun depan juga. Dan untuk harganya, dia 170 juta untuk OTR kredit dan cashnya adalah 186 juta, masih bisa nego. Untuk DP-nya kalian cukup membayar 56 juta dengan cicilan 4 jutaan dan kalian sudah bisa membawa pulang City Car dan hatchback ini favorit. Tentu saja, permohonan motor dan teman itu aja. Kita masih punya banyak stok lainnya yang belakang yang bisa kalian pilih. Bahkan jika kalian ada yang tertarik dari salah satu dari unit ini, kalian bisa berkesempatan buat dapat bonus akhir tahun. Kalian bisa mendapatkan free asuransi selama 1 tahun dan e-tol dan langsung dan smart TV 50 inci. Sekarang kita ke sini. Ini adalah Toyota Calya G-Matic tahun 2017. Kilometernya ini baru 40 ribuan dan pajaknya juga panjang Juni tahun depan. Untuk harganya, Calya ini adalah 103 juta untuk OTR kredit dan 116 juta untuk OTR cash. DP-nya kalian cukup membayar 23 juta dengan cicilan 2,9 jutaan untuk 4 tahun. Tenang aja, karena kalau buat mobil seperti ini kayak kalian jangan takut ini mobil bekas Grab atau mobil taksi online gitu ya. Karena kami di sini sudah memastikan mobil ini merupakan atas nama pribadi langsung dan bukan PT. Dan selain itu kami juga ngecek kondisinya secara menyeluruh, kondisi fisik, ruang mesin hingga kolong-kolong kami sudah cek juga. Ini kami pastikan adalah mobil yang digunakan untuk pemakaian pribadi saja. Jadi bukan mobil taksi online atau mobil operasional, itu pasti bukan, karena juga kilometer asli dan service record. Dan buat kalian yang penasaran gimana sih SOP Formula Motor dalam mencari mobil-mobil second pilihan yang kami jual di sini sehingga semuanya sudah lolos quality check dan aman semua kondisinya. Buat kalian yang tertarik, kalian coba cek video kami yang ini dan kalian akan lihat seberapa detail kami dalam meng-quality check setiap mobil yang ada di sini. Lanjut, di sini kami punya Suzuki R3 GL Matic tahun 2018 juga, sama kayak yang di depan, tapi ini yang udah versi facelift-nya. Dan ini mesinnya juga udah berubah, jadi ini yang all new. Kalau yang di depan 1400, kalau yang ini 1500. Tapi tenang aja, karena keiritan itu sama, dia masih sama-sama irit. Kilometer ini baru berjalan 20 ribuan, jadi itu tergolong sedikit. Dan untuk harganya, harga OTR kredit ini adalah 160 juta. Dan untuk OTR cash-nya adalah 177 juta. Dan untuk DP paketnya, kalian cukup membayar 37 juta dengan cicilan 4,3 jutaan per tahunnya selama 4 tahun. Kalian udah bisa bawa pulang mobil ini yang dengan warna favoritnya dan interiornya juga cakep ya, karena udah jahit paten joknya. Kita lanjut lagi. Pindah ke belakang sini, kita punya Mobilio E 2019, tapi ini agak langka karena ini adalah yang bertransmisi manual. Pajaknya ini masih panjang, yaitu Juni tahun depan. Dan untuk harganya 156 juta rupiah aja. Dan untuk OTR cash-nya 173 juta rupiah. Dan kalian masih bisa nego untuk mendapatkan mobil MPV yang masih sangat muda ini umurnya. Untuk DP paketnya kalian cukup membayar 36 juta dengan cicilan 4,2 jutaan. Kalian udah bisa bawa mobil ini dari Honda. Lanjut sebelah sini kita ada Honda lagi, yaitu Honda Jazz RS tahun 2018. Mobil yang udah discontinue ini, kilometernya baru berjalan 70 ribuan, service record juga, dan pajaknya panjang tahun depan, April. Untuk harganya, OTR kreditnya ini adalah 222 juta rupiah, dengan OTR cash-nya itu 243 juta rupiah, masih bisa dinego. Dan untuk DP paketnya, kalian cukup membayar 53 juta rupiah dengan cicilan 5,8 jutaan. Kalian udah bisa mendapatkan mobil ini yang udah nggak keluar lagi loh, jadi mungkin aja masa depan harganya bisa naik mungkin, karena ini mobil sangat legendaris di Indonesia. Udah dipakai balap, menang berapa kali sama Om Pitra Eri. Kita lanjut ke belakang. Di belakang ini banyakkan mobil-mobil yang baru masuk dan belum siap. Belum ada hitungannya. Kita punya Rush STRD Ultimo 2016, tapi ini kita save aja buat showroom tour bulan depan atau kalau masih ada. Kita save, dan kalau kalian mau tahu harganya, kalian bisa kepoin di Instagram kita, @formulamotor. Nah, di samping sini kita punya Honda HR-V. Sebenarnya ini juga baru banget siap, tapi mobilnya udah di-booking sama orang, jadi lagi dalam proses kredit. Nanti jika batal atau di-reject leasing, kita baru bisa jual lagi. Kita lanjut lagi.
Di belakangnya kita punya kakaknya Mobilio, yaitu Honda BR-V Prestige tahun 2017. Pajaknya masih panjang, Mei tahun depan. Jadi kalian nggak usah pusing-pusingin soal pajak. Dan untuk harganya, Honda BR-V ini harga 166 juta untuk OTR kredit dan 183 juta untuk OTR cash. DP-nya kalian cukup membayar 39 juta dengan cicilan 4,5 jutaan untuk 4 tahun. Kalian udah bisa bawa pulang MPV yang tinggi ini dan modelnya ala-ala crossover. Kita lanjut lagi. Ini kita juga ada Mazda CX-5 Elite tahun 2019. Ini mobil pesaing CR-V Turbo dan ini mobil harus kita katakan sebagai mobil besar yang kalau dikasih warna merah gini cakep. Karena warna merah Mazda itu spesial. Dia soul red nama dan ini memang elegan ya kelihatannya. Samping sini kita punya Camry V tahun 2008. Ini mobil yang sempat kita review juga. Tentu ada, kalau kalian mau nonton reviewnya ada di sini. Kita lanjut lagi ke belakang. Nah, kalau di samping sini kita punya Xenia X tahun 2019. Ini adalah salah satu spesies terakhir dari Avanza Xenia yang menggunakan penggerak roda belakang sebelum dia pindah ke roda depan. Ini kilometernya baru 9.000 aja, tapi sayangnya ini sudah di booking sebelum kita sempat posting di Instagram. Mungkin karena kilometernya antik kali ya. Ya ini sudah di booking, jadi kita lupakan dulu sejenak. Kita ke belakang sini. Nah, ini dia Sigra yang tadi harusnya ada di depan. Udah selesai test drive, mungkin orangnya ada di situ, nanti kita coba panggil aja. Ini adalah Sigra R manual facelift tahun 2019. Kilometer ini baru 18.000 dan OTR-nya ini adalah 107 juta dan OTR cash-nya 120 juta. Untuk DP paketnya kalian cukup bayar 24 juta dan cicilannya itu 3 jutaan untuk 47 kali. Oke, sekian dulu friends untuk video kali ini. Kami tentunya masih punya banyak video menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, bila kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan kami like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Seperti yang bisa kalian lihat, kami masih punya beberapa stok lagi yang belum ready untuk kami tayangkan saat ini. Dan mungkin beberapa hari lagi akan ready. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kami di @formulamotor. Ikuti kami di website kami juga di www.mobstripcast.com. Dan TikTok kami di @formula_motor. Pada akhirnya gue Render pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.